gini, Ramadan kali ini adalah Ramadan adalah pasca setelah pemilu. Kita maknai bahwa Ramadan ini adalah penyejuk buat Pontianak dan Kuburaya, di mana tadinya mungkin terjadi polarisasi berkota-kota, berkelompok-kelompok. Nah, marilah kita khusus yang umat Islam kuah kembali, menyatukan kembali, sehingga makna Ramadan ini kita bisa dapat untuk mempererat tali persaudaraan. Kemudian kedua, anggota kan juga sehari-hari kan tugas juga nih. Gimana sih bagi waktu antara ibadah dan tugas? Ya, yang pertama jauh-jauh sebelumnya, sebelum puasa juga memang kami, ya saya perintahkan juga pada seluruh anggota agar setiap waktu sholat fardu supaya upayakan cari masjid untuk salat di awal waktu, dan salat jamaahnya di masjid. Kalau kita di Polres kan alhamdulillah kita sudah ada masjid sini, jadi kita melaksanakan salat jamaah di masjid sini. Kemudian untuk selama Ramadan ini kita melakukan buat program ngaji bareng, ngaji bersama di masjid. Nah, kita upayakan juga untuk semua biar semangatnya, kemudian syiarnya juga kita dapatkan juga biar sama-sama saling memotivasi. Jadi setelah sholat duhur kita melaksanakan ngaji bareng-bareng, kemudian memang sendiri-sendiri ya, tapi berkumpul di masjid, tidak di ruangan. Ini dalam rangka ya bagaimana juga kita menambah amalan-amalan selama bulan Ramadan ini, dan tentunya ini kita harapkan jadi membiasakan. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah penyinar kita nanti di alam kubur nanti juga, dan apabila rumah kita juga nanti tidak pernah kita ngajikan Al-Quran, maka rumah kita itu ibarat kuburan. Nah kan begitu. Jadi ini untuk kegiatan ibadah yang kita lakukan. Di samping itu juga saya juga perintahkan kepada Kapolsek Jajaran untuk melakukan hal yang sama. Cari masjid-masjid terdekat, kalau Polsek tidak punya masjid, cari masjid terdekat juga, lakukan hal yang sama. Ya, kita kasihlah kesempatan anggota untuk di bulan Ramadan ini lebih banyak untuk waktunya untuk melaksanakan tambahan-tambahan amalan. Nah, kita ketahui bahwa pelaksanaan tugas polisi kan cukup sibuk, sampai mengamankan masih kegiatan pleno KPU juga harus bisa membagi waktu antara tugas operasional dengan tugas untuk melaksanakan ibadah. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, semuanya adalah ibadah, semuanya ibadah. Jadi sehingga harus bisa membagi waktu, yang mana untuk kegiatan melayani masyarakat, mana kegiatan untuk ibadah untuk individu masing-masing.